Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Mari membaca cerita suasana musim hujan di bawah ini. Gunakan intonasi yang tepat. Pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi pundak dan kepala. Benny belum pandai berenang. Akan tetapi, Benny senang bermain di kolam renang. Benny memilih kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Benny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Benny. Bacalah percakapan antara Udin dan Benny berikut ini. Udin berkata, "Benny hebat. Sekarang sudah berani berjalan di dalam air." Benny menjawab, "Terima kasih, Udin. Bagaimana rasanya?" tanya Udin pada Benny. "Aku senang sekali, Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku," jawab Benny. "Wah, kamu memang hebat," puji Udin. "Berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu." Hari ini Siti berlatih menulis pujian. Siti menulis kalimat berdasarkan gambar. Tulislah kalimat pujian untuk gambar di bawah ini. Nah, gambar yang pertama ini contoh kalimat pujiannya. "Wah, pemandangannya indah sekali." Kemudian contoh kalimat yang kedua, "Siti, selamat ya untuk kemenanganmu." Kemudian gambar yang ketiga, contoh kalimatnya, "Udin, kamu baik sekali memberikan hadiah ini kepadaku." Dan gambar yang keempat, contoh kalimatnya, "Edo, kamu rajin sekali merapikan tempat tidur sendiri." Bisa ya? Siti telah selesai menulis. Ia akan menyampaikannya di depan kelas. Siti maju berpasangan dengan Lani. Siti memuji prestasi Lani hari itu. Lani menjadi juara dalam lomba menggambar. Lani mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Siti berkata, "Lani, selamat ya untuk keberhasilanmu." Lani menjawab, "Terima kasih, Siti." Ibu guru berkata, "Terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian sangat bagus." Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.